Bruh. Selamat jumpa lagi dengan Mang Udin. Sekarang Mang Udin ada di kebun. Bruh. Aduh, Mang Udin lapar, guys. Aduh, timunnya jatuh. Aduh, Mang Udin mau makan. Ini ada nasi merah. Tuh, lihat. Ini nasi merahnya dengan telur dadarnya. Wow. Tuh, dengan sambal hijaunya. Bruh. Aduh, guys. Rasanya kayaknya enak sekali ini. Bruh. Telur dadarnya. Tuh, lihat ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Aduh. Rupanya ada lalap timun. Ya, lihat aja Bang Udin. Bruh. Apa aja ini buat di dalam? Wow. Sambal hijaunya luar biasa. Wow. Enak. Rupanya ada korong-korong, apa ini namanya? Kalung. Waduh, kalungnya bisa dilalap juga, guys. Hey. Aduh, timun lagi aja. Enak sekali. Wow. Aduh. Udah jarang cukur merah kayak apa, nasi merah kayak begini ya. Bruh. Luar biasa enaknya. Wow. Aduh. Wah. Anting Mang Udin makan. Dimakan nih anting Mang Udin. Hey. Aduh. Dengan dalam kerupuk juga. Wow. Wow. Hah? Hey. Aduh, timun lagi aja. Aduh, antingku jatuh. Taruh aja dulu. Banyak yang bulat-bulat, dikirain apa? Dikirain susu Mang Udin. Bruh. Ternyata tomat.
Aduh. Rupanya kerupuk juga ada, guys. Wow. Komplit ini. Mang Udin, makanan komplit. Daun apa ini, guys? Tebak. Ampun. Rupanya ada daun genjer juga ya. Genjer muda ini enak juga rupanya, guys. Walaupun sedikit agak kepahit-pahitan. Wow. Wah, rupanya di belakang apa namanya, di samping kiri Mang Udin cucu rupanya dicabut ada tomat juga, guys. Jadi makanan hari ini Mang Udin komplit lalapannya, guys. Medok juga ini tomat ya. Aduh. Rupanya ada wortel juga. Kaur ngomongan susu baik.